بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Syekh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Hujjatul Islam. Falaqad jalla an lisani uqdatus samt. Maka sungguh benar-benar telah terlepas daripada lidahku oleh ikatan dia. Wa tawaqani uhdatul kalami, dan mengalungi aku oleh untaian kata-kata. Wakilah datunutki, dan kalung berbicara. Ma anta musabirun alaihi minal ama anjaliyatil haqqi. Selama engkau terus menerus daripada buta anjaliyatil haqqi, dari kebenaran yang jelas. Jadi beliau apa? Terbuka, ya, ikatan suaranya, artinya beliau bersuara. Beliau dikalungi oleh untaian bicara, artinya beliau bicara terus untuk kebenaran. Beliau dikalungi oleh kalung ucapan, beliau selalu bicara. Selama engkau terus menerus dalam kebutaan daripada kebenaran yang jelas. Ma'allajaji fi nusratil batini wa tahsinil ja'ali wa tasghi bi ala man asara nuzu'a qalilan an marasimil khalqi. Ma'allajaji, serta melanturnya finusratil batin, di dalam menolong yang batin. Terus menerus dalam kebutaan daripada kebenaran yang jelas, udah gitu melantur juga lagi menolong kebatilan. Otak sinil ja'li, membaguskan yang jahil. Beliau enggak tinggal diam. Wa tasghibi ala man asara nuzu'a, dan membangkitkan keburukan, ala man asara nuzu'a qalilan, atas orang yang mengutamakan mencabut dirinya sedikit demi sedikitnya, hal karena sedikit qalilan, an marasimil khalqi, dari kebiasaannya banyak orang. Wa ma lam mailan yasiran an mulazamati rasmi ilal amali bimiktadal ilmi, dan cenderung ia, ya, atau bergeser dia dengan bergesernya yang sedikit, an mulazamati rasmi, dari tetapnya kebiasaan orang banyak, ilal amali, kepada amal, bimuktadal ilmi, yang sesuai dengan ilmu. Bergeser dia dari itu. Toma'an fi naili ma ta'abbadahu Allahu azza wa jalla bihi min tazkiyatin nafsi wa islahil qalbi. Karena sangat ingin di dalam memperoleh apa yang Allah azza wa jalla
nilai itu ibadah. Jadi beliau melakukan ini karena pengen, ya, sangat pengen mendapatkan, meraih apa yang Allah Azza wa Jalla nilai itu ibadah. Min tazkiyatin nafsi wa islahil qalbi, daripada mensucikan jiwa dan memperbaiki hati. Wa tadarukan li ba'di ma farata min ida'atil umri ya'san an tamami talafi wal jabri wa in hiyazan an qimari man qala fi imsa'ibu syar'i sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asyadu nasi azaban yawmal qiyamah yawmal qiyamati aliman lam yanfa'ullahu subhanahu wa ilmihi. Kemudian apalagi, kenapa beliau melakukan ini, Imam Ghazali? Watadarukan, dan untuk menyusul, ya, mendapatkan, meraih libak lima farata, bagi sebagian apa yang telah tersia-siakan, ya, apa yang telah luput, ya, min ida'atil umri, daripada menyia-nyiakan umur. Ya san antama mitalafi wal jabri, putus asa daripada sempurna mendapatkan, karena putus asa daripada sempurna, ya, mendapatkan wal jabri dan menambah, ya, jadi susul aja dah yang tersia-siakan yang lalu disusul. Ya, dengan ini, ya, beliau enggak tinggal diam, ya, orang yang terus-menerus dalam kebutaan dari kebenaran yang jelas, ya, ngelantur belak yang batil, memperbagus kebodohan, ya, beliau enggak tinggal diam. Wa inhiyazan an ghimari, dan menghindarkan dari golongan man qala, orang yang berkata fihim, tentang mereka itu, sahibu syari, oleh yang mempunyai syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau melakukan ini untuk menghindari jangan sampai termasuk orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ini, apa tuh? Asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alimun. Manusia yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat adalah orang alim. Lam yanfa'ullahu subhanahu bi'ilmihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan manfaat dengan ilmunya. Masya Allah. Nah, beliau tulis nih makanya kitab Ihya Ulumuddin, untuk beliau bantah-bantahin yang enggak benar. Ya. Orang yang buta dari kebenaran yang jelas, orang yang melantur nolong yang kebatilan, orang yang memperbagus kejahilan, dibantah-bantahin sama beliau. Jangan sampai, kata beliau, termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi ancam begini, termasuk golongan yang Nabi ancam pada hadisnya, manusia yang paling besar siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim yang Allah tidak beri manfaat ilmunya. Na'udzubillah. Subhanallah. Punya ilmu banyak, bisa baca kitab, apal ini, apal itu, ya, mantik balagohnya, Masya Allah, luar biasa, tapi enggak manfaat. Nanti seperti ini. Maka oleh karena itu, cita-citakan di hati kita semua, kamu cita-citain, minta sama Allah supaya diberi ilmu yang manfaat, diberi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita baca kitab Ihya Ulumuddin, kita bisa mewarisi semangat ilmu beliau. Amin.
والله أعلم.